Viral video istri beri kejutan ke suami, namun kejutan ulang tahun ini tak berjalan sesuai keinginan sang istri. Video tersebut diunggah lewat akun Nisa Nisa di Facebook pada Rabu 15 Desember 2021. Niat beri kejutan ulang tahun suami, wanita ini malah dicuekin, tulis akun tersebut. Terlihat dalam rekaman video, seorang istri menyiapkan kue ulang tahun lengkap dengan lilin yang telah menyala. Tak lama kemudian, suami pulang dari bekerja. Saat diberi kue dengan harapan lilin ditiup, sang suami malah memberi ekspresi biasa saja, termasuk cuek dan tak meniup lilin. Lilin kue sempat mati, namun kembali dinyalakan oleh perempuan berbaju putih tersebut. Sayangnya, hingga akhir video suami perempuan tersebut tetap tak meniup lilin. Video ini pun sontak menuai berbagai komentar dari netizen.